Pocita, kira-kira kapan ya utangku bisa lunas? Aku sudah menjual mata kiriku, terus biji juga udah nggak ada satu. Semua harga diriku sudah kujual, tapi hutangnya gak lunas-lunas. Apa ini namanya riba? Oh? Oh, kerjaan. Ada aja ya orang takut sama tomat. Saya awet muda karena cair. Bapak, Denji udah habisin iblisnya nih. Aku bukan bapakmu. Hey. Dengan ini hutangmu terbayarkan. Yoi. Tapi cuman kebayar gopek. Itu juga potong pajak. Terus itu kosan juga belum bayar. Hutang lagi. Tapi ada kerjaan ntar malam. Bayarannya bisa jamin hutangmu lunas. Siap, papa. Aku bukan bapakmu. Oh, tempat ini sepi sekali. Jangan-jangan di sini papa suka tusuk orang ya kalau punya hutang sama papa. Dari mana kau bisa tahu? Karena aku baru saja ditusuk. Sekarang hutangmu lunas, Denji, tapi mati. Inilah akibat dari riba. Papa. Aku bukan bapakmu. Aku adalah iblis zombie yang lahir dari ketakutan orang-orang main Resident Evil dan Last of Us. Dan kau harus mati. No, ya mau. Pohoci, kamu mati juga? Tentu tidak. Aku iblis terkuat di neraka. Hah? Denji, ayang ngontrak. Aku akan jadi jantungmu. Dan biarkan aku melihat mimpi gamingmu. Kau hidup lagi? Bagaimana bisa? Aku sudah memotong-motongmu seperti Lego. Kau kaget ya? Sepertinya aku harus menarik tali ini. Apa-apaan ini? Kau jadi iblis? Iblis CGI? Tunggu, berarti kita teman dong. Kepalamu bagus juga. Apa kau ayah baruku? Aku belum pernah dipanggil begitu sebelumnya. Tapi kalau mau, kau bisa jadi gugu kecilku. Hah? Jadi gugu? Jadi angin? Kan aku masih punya harga diri, cuy. Apa aku akan diberi makan? Tentu saja, pagi tahu tempe, siang nasi padang. Oh, mantap kali. Jadi, apa kau mau ikut dengan kami? Ikut kemana? Ke Pulau Jawa. Hah? Apa? Yoi. Denjika, sekarang Aki yang akan bertanggung jawab untukmu. Aku tidak mau kau menjadi beban untukku. Jadi jangan coba-coba untuk kembali. Hei, tunggu! Jangan remehkan aku! Aku tidak ingin kembali ke kehidupanku yang dulu. Senpai dan aku bermain game hancurkan lato-lato. Wah, kalian bisa akrab secepat ini. Kalau begitu, aku akan tambahkan satu orang lagi ya. Woi, woi, manusia rendah. Cepat berlututlah di hadapan power! Oi, Anda sangat tidak sopan ya. Melon. Ya udahlah, salam kenal ya. Oi, kenapa kau membawaku ke rumah yang sepi, ha? Emangnya kenapa? Kau takut ya? Bukan itu, aku hanya merasa deja vu kalau diajak ke tempat sepi. Hah, sudah kuduga. Aku sudah membawanya. Sekarang kembalikan kucingku. Bagus sekali, iblis darah. Apa dia baru saja menukar nyawaku demi seekor kucing? Aku akan nikmati orang ini. Rasanya kayak karbo. Aku mau kucingku. Ini kucing kamu. Duduk. Aduh, jatuh. Duduk. Sepet-sepet gimana? Bahas soal tadi, Denji. Dan sekarang hidangan utamanya.
melonku. Apa ini? Melonku. Kembalikan melonku. Bagaimana kau bisa? Abis ini pasti ada maun. Dasar cabul lu. Ayo kita cabut, Dudu. Gitu doang? Udah? Denji-kun, kau tidak apa-apa? Aku sudah meremasnya, tapi hambar. Kau bicara soal squishy ya? Semacam itulah. Aku pikir rasanya akan seperti apa. Dan setelah itu aku merasa super duper senang, tapi... Makima. Denji-kun, biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Tunggu, kenapa tiba-tiba Anda menceritakan kisah ini kepadaku? Itu tadi flashback milik Aki. Boleh aku lanjut ceritanya? Setelah diselidiki, rupanya serangan besar itu berasal dari satu iblis, yakni iblis pestol, Dordor. Dan peluru-peluru ini adalah bagian dari iblis tersebut. Jadi aku ingin Denji-kun dan yang lain memburu setiap iblis yang memakan peluru-peluru ini. Ini dia tempatnya. Kalian bisa lihat, pelornya terus mengarah ke sana. Ayo cepat, aku sudah tidak sabar. Kali ini iblisnya pesan micet kah? Keabadian, aku adalah iblis abadi. Kalian harus membuat kontrak denganku. Berikan jantungnya dan kalian bisa keluar dari tempat ini. Ayo kita turuti saja. Aku mau kuliah! Gosto, squeeze dia. Kayaknya serangannya gak work deh. Kembali kalian, jangan lari. Tidak, semua akan mati. Wow, apa ini? Cepat, berikan jantungnya. Benar kan? Harusnya kita tumbangkan saja dia dari awal. Hei, kau bincang, nyebut, hei, tobat, hei. Rese banget kalian ini. Keluar nanti traktir ya. Ini udah berapa lama kita di sini? Gak tahu, pengen turu aja. Kayaknya dua abad. Sini, aku mau peluk Aki. Udah bang, gak kuat bang. Ini, ambil aja jantungnya. Katanya abadi, tapi kok nyerah, ha? Ini yang bayar siapa? Udah, sikat aja. Dulu waktu kecil, kakek selalu menang togel. Bahkan sampai jutaan. Aku merindukannya. Kau juga mengenalnya kan, Denji? Ya iyalah, orang bapakku. Jangan bicara sembarangan. Dia bukan ayahmu. Kon! Apa ini? Karse, habisi dia. Terima kasih sudah menghubungi layanan Kurset. Target akan terkena genjutsu. Jadi mohon sampai prosesnya selesai. Kalian baik-baik saja? Iblis kutukan, kau bukan orang sembarangan. Gosto! Gak mau, aku takut mati. Situ kan hantu ya, udah jelas mati dong. Aku akan berikan semuanya.
Ini apa sih? Mamam. Balik. Tidak. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Oh my god. Sip, udah mati nih. Yes, misinya berhasil. Malam jadi pusreng ya. Kenapa mata kita ditutup? Gak tahu, mungkin biar gak keganggu prosesnya. Nanti ada hadiah kejutan gak? Gak lah, orang bukan acara surprise ulta. Katakan, Cecep Ichikiwir. Cecep Ichikiwir. Juan Lazada. Juan Lazada. Iya, Juan di sini. Oh. Ucup Piscok. Bambang Batagor. Bambang Somad. Sip, udah selesai. Wow, tadi itu apa ya? Iya, baru tahu kalau ada nama-nama kayak begitu. Karse, berapa lama sisa hidupku? Sisa hidup yang Anda miliki adalah sebanyak 2 tahun lagi. Himeno, senpai. Ngetok dulu ngapa? Punten. Loh, lagi mewek ya? Iyalah, bego. Ada apa? Kita berdua diminta Maki Masen untuk menjemputmu. Kami hanya bisa sampai sini. Semoga beruntung. Kenapa ya orang-orang mau ngontrak sama iblis? Itu kan musyrik. Ngomong dong, Bang. Masa depan hebat. Aku kesini untuk menjalin kontrak denganmu. To the point amat jadi orang. Sini, masukin kepalanya. Masa depanmu menarik juga. Biarkan aku tinggal di matamu dan kita akan menjalin kontrak. Aku tidak peduli. Cepat, masuk saja. Ini kisi besan dia kan. Kamu balik dulu. Kuserahkan mereka pada kalian. Kalau rekan kalian mati bagaimana? Ya tahlilan. Bodoh amat. Dua, apa itu balas dendam? Cinta ditolak, dukun bertindak. Bodoh amat. Kalian tim bubur diaduk atau tidak? Hah? Kalau aku pakai sumpit. Dia tak acap. Hi. Kalian benar-benar punya keunikan. Mukanya mirip Mats Mikkelsen. Oh. Cobalah bunuh aku. Udah tua, bau tanah, minta mati. Denji. Ayo. Lah, kok malah kalian yang modar? Jadi apa rencananya? Rencananya ya. Apa itu rencana? Loh, Bapak gak masuk, Pak. Gak ikut beraksi. Season 2 baru beraksi. Untuk sekarang kalian perhatikan di Divisi 4. Ada iblis di you. Kayak iklan Sprite dulu-dulu. Dia bisa nyebur ke permukaan apapun. Dan tentu kepalanya bisa jadi hiu. Terus, ada iblis kekerasan. Dia lahir dari ambisi anak-anak STM yang suka tawuran. Iblis laba-laba. Yang ini cukup serem. Karena di balik roknya bukanlah kue, melainkan kaki-kaki kematian. Ada juga Angel Devil, dan jangan tertipu karena dia trap. Loh, kok ditayanginnya sebentar, Pak? Padahal kan saya ingin melihat keseruan dan aksi mereka lebih banyak. Kita lihat saja di season 2. Itu pun kalau studionya untung banyak. Aku benci versi asli lagu ini.
Hei, sudah. Tenanglah, tenang. Hah? Denji, kita bisa selesaikan ini dengan kepala dingin. Aku cuma ingin kau minta maaf soal kakekku. Hah? Maksudmu itu ayahku? Hah? Sudah kubilang. Dia bukan ayahmu! Kemari kau, Om Paya! Sepertinya akulah yang menang. Jangan senang dulu. Apa kau tidak merasa bijimu terbelah? Sekarang pasti kerasa. Sambil nunggu petugas datang, enaknya diapain ya? Denji, gimana situasinya? Hei, si ganteng. Hei, sekalian nunggu, kita apain nih orang? Gimana kalau kita hancurkan lato-latonya? kalau gak mau ya udah. Ya udah. Ayo kita hancurkan. Tidak, tidak. Jangan. Yamete. Sini, aku suapin ya. Enak. Aku belum nanya. Tanya apa? Kamu suka makan apa, Denjikan? Aku suka makan rendang. Apa kau ayah baruku? Dasmu bukan. Jadi, apa kau mau ikut dengan kami? Ikut kemana? Ke Pulau Jawa. Cobalah baku hantam kita. Dia pikir dia masih STM ya? Loh, kok malah kalian yang modir? Gosto! Gak mau. Nanti aku beliin hand lotion.